Inni ahabbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi, fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyati ma'a ghinaka maulaya anni. Jadi Syekh Syibli ini berkata kepada Allah gini, saya senang memberikan kepadamu ya Allah segala kebaikanku dengan kefakiranku. Saya senang memberi kebaikanku kepadamu ya Allah, padahal saya sendiri gak ada kebaikannya atau sedikit kebaikannya. Paham gak? Paham gak? Wa dhu'fi, dan saya dilemah. Ay azzi an iktar ibadat, tidak mampu memperbaiki ibadat. Dah, saya walaupun kebaikan saya sedikit, tapi saya akan saya berikan kepadamu ya Allah, walaupun kebaikan saya sedikit. Nah sekarang, apakah engkau ya Allah, apakah engkau ya Allah tidak memberikan kepadaku semua kejahatanku dengan kekayaanmu? Artinya, apakah engkau tidak mengampuni aku atau membalas dengan kebaikan? Ya pasti membalas Allah. Saya punya kebaikan sedikit saya kasihkan padamu, masa engkau enggak mau ngambil kejelekanku? Paham enggak? Paham enggak? Saya ini walaupun miskin, saya sedekah kalau dengan teman. Saya ini walaupun miskin cuma uang cuma 5.000. Ini ambil. Coba. Apakah kamu enggak membalas saya dengan baik kebaikan? Paham enggak? Saya hanya punya uang 5.000 yang saya diri butuh aja saya kasihkan. Masa kamu enggak akan membalas kebaikan dengan saya? Nah, Allah digitukan oleh Imam Syibli. Oleh Imam Syibli, Allah dibegitukan. Seperti dengan teman lah. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi, bagaimana kau tidak mencintai wahai Tuhanku, antahabali, engkau memberi kepadaku tasmahali, memberi ampun padaku jami' sayyati, segala kejahatanku, kejelekanku. Maghinaka, dengan kaya maulaya anni. Coba gini, kalau dengan teman, saya walaupun uang saya cuma 5.000, saya kasih kepadamu karena saya cinta kepadamu. Masa kamu enggak pernah balas kak saya pada kamu kaya? Padahal kamu kaya. Sama dengan Gusti Allah gitu Syibli ini. Saya berikan amal baikku kepadamu ya Allah, balas sedikit amal baiknya. Masa engkau tidak akan mengampuniku, padahal engkau maha kaya raya? Itu maksudnya. Akhirnya Allah apa? Akhirnya Allah jawabnya. Akhirnya Allah jawabnya gimana? Ya saya ampuni. Jawabnya gimana jawabnya? Ya saya ampuni. Asal ikhlas. Ay azabi, ay azabi, siksaanku. Qala sayi'a, fa inna sayi'ati la tadurruk. Segala kejelekanku tidak memadorotimu, tidak membahayakan kamu. Wahasanati la tanfa'uk, kebaikanku tidak bermanfaat untukmu ya Allah. Waqad ajazani ba'dul fudula an aqra ba'da salatil jum'ah sab'a marratin hadil abyatis thalathata min bahril wafir. Ada seorang alim, seorang fudola, memberi ijazah kepadaku agar membaca ini syair 3 bait setiap ba'da sholat Jum'ah berapa kali? 7 kali. Sab'a marrah berapa? 7. Ayo bareng baca yuk. Ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dhambil azimi wa amilni mu'amalatal karimi wa thabbitni 'alan nahjil qawimi. Ilahi wahai Tuhanku, lastu ahlan lil firdaus, saya tidak pantas masuk surga. Pantas enggak kamu surga? Pantas enggak kamu masuk surga? Enggak. Ya Ilahi, saya tidak pantas masuk surga. Tapi wala aqwa, dan tidak kuat, ala nar jahimi, masuk api neraka. Masuk surga enggak pantas, masuk neraka enggak? Jadi gimana? Jadi gimana? Ya buang aja udah. Masuk surga enggak pantas, neraka
Ya kuat. Fahab li makabila kepadaku. Apa itu mana? Taubatan apa ini? Zalati ya. Fahab li zalati maka ampunah kepadaku zalati kesalahanku. Wa fir dhunubin ampunah dosaku. Fa inna kasuya engkau ghafir dzambil azimi, maha pengampun dosa-dosa besar. Wa amilni muamalatal karimi, perilakukanlah aku dengan perilaku dengan muamalah seorang yang mulia. Jadi dengan saya harus perilakunya dihormatilah. Wa tabbitni ala nahjil qawimi, perilakulah saya, berlakukanlah saya seperti engkau memperlakukan orang yang mulia, walaupun saya tidak mulia. Muamalah terhadap seperti ini, seperti engkau melakukan orang yang mulia. Wa tsabbitni, dan tetapkanlah aku ala nahjil qawi, di atas jalan yang lurus. Hikayah qadimash, dibaca lagi. Ilailastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi, fahab li zalati waghfir dhunubi, fa innaka ghafirud dhambil azimi, wa amilni mu'amalatal karimi, wa thabbitni 'alan nahjil qawimi. Hikayah, ada cerita. Qadima Shibli, Syekh Shibli datang ala ibni Mujahid, bertamu kepada Syekh ibnu Mujahid. Fa'anaqahu ibnu Mujahid, ibnu Mujahid memeluknya. Ibnu Mujahidnya senang kedatangan Syekh Shibli, dirangkul-rangkul. Waqila waqabala, waqabala menciumi si Mujahid, baina ainihi, di antara dua matanya Syekh Shibli, yang dahinya sini. Dia merangkul kedatangan Syekh Shibli. Ibnu Mujahid imam besar, ibnu Mujahid juga ulama besar. Kedatangan Syekh Shibli, berdiri langsung mencium Syekh Shibli, dahinya lah, dahinya antara dua matanya. Ya, fasuila an dzalik, kenapa kau mencium Syekh Shibli? Qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi wa qad aqbala Shibli faqama an nabiyyu ilai wa qabala baina aini. Saya mimpi Syekh Shibli datang. Nabi, saya mimpi lihat Nabi Muhammad. Saya mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Shibli datang, Kanjeng Nabi menciumi dahinya Syekh Shibli. Paham enggak? Rasulullah menciumi dahinya Syekh Shibli dalam mimpinya. Bangun, kemudian jumpa Syekh Shibli betulan, maka dia pun menciumi. Faqultu ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi Shibli? Kenapa engkau mencium Shibli? Kira gitu loh. Kenapa engkau melakukan seperti ini? Rasulullah kok menghormat banget dengan Shibli, kenapa malah menciumi? Kan kebalikannya tuh. Ya, Syekh Shibli yang mencium Rasulullah ya. Ini kan Rasulullah yang mencium Syekh Shibli. Tak heran Ibnu Mujahid dalam mimpinya heran. Kenapa Rasulullah? Qala jawab Rasulullah, "Na'am, innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra khalfaha. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim." Ibnu Mujahid mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah menciumi dahinya Syekh Shibli. Ibnu Mujahid heran, Rasulullah, jeneng antum atau anda menciumi dahinya Syekh Shibli? Apa enggak kebalik tuh? Enggak, memang iya. Kenapa? Karena Shibli itu tidak pernah tinggal, setiap setelah selesai sholat fardu membaca laqad ja'akum, telah datang kepadamu Rasulullah min anfusikum, dari dirimu sendiri, azizun yang mulia, alaihi ma'anittum, prihatin dengan apa yang engkau alami, harisun alaikum, sangat prihatin dengan kamu, bil mukmin rahim, sangat belas kasih dengan orang-orang mukmin. Ya, jadi siapa yang baca salat fardu membaca laqad ja'akum, insyaallah bakal diciumi Rasulullah. Pengen enggak? Yeah.
Waduh, orang kerangkeng. Orang kerangkeng ini ciumi Rasulullah. Ya Allah. Ingin enggak? Ya, bacalah Qojakum. Setelah sholat jangan tinggal. Malah khasiatnya ini, barang siapa membaca Qojakum pagi, hari itu enggak akan mati. Barang siapa membaca Qojakum badal maghrib, semalam itu enggak akan mati, jaga Rasulullah. Tapi nanti kalau pas datang ajal, lupa bacanya. Lupa membaca atau bacanya lupa. Lupa baca atau baca enggak, lupa enggak. Enggak selesai-selesai. Biasanya hafal hilang. Paham enggak, paham enggak? Biasanya kalau baca hafal, pas datang ajalnya membaca itu enggak ketemu-ketemu itu loh, bingung. Seperti saya punya Pak De, namanya Pak De Yusuf, Wak Yusuf. Bacalah Qojakum, sulit banget loh, harus. Dia ngomong ini bahasa Jawa, tapi wah udahlah, udah saatnya saya tiba ini. Udah saatnya saya ajal saya tiba. Kok begitu? Nah, saya baca Qojakum enggak selesai-selesai. Baca Qojakum enggak selesai, lupa udah hilang. Berarti jelas mau meninggal. Kalau kamu enggak mau mati-mati, lakon Qojakum terus, bakal mati-mati. Sendirian nanti di dunia sendirian. Orang mati semua kamu sendirian. Takut malah ngeri malah. Mau, mau gitu. Enggak mati-mati mau. Sendirian di dunia ini. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ashrun. Wal maqal dasam syurun. Nah, terus si Ibnu Mujahid tanya pada Syibli, benar enggak gitu? Iya, memang. Tadi kan mimpi, tadi dalam mimpi. Nah, terus setelah ketemu tanya, fasa'altu Syibli amma yaquluhu ba'da shalah fa dzakara mithlahu. Ya benar, iya, saya kalau setiap salat pasti baca salat Qojakum gitu. Dia mimpi tadi malam, mimpi jumpa Rasulullah menciumi Syibli. Nah, kemudian paginya ketemu, siangnya ketemulah. Terus dia menciumi juga. Tadi dia bilang, tadi malam saya ngimpi jumpa Rasulullah menciumi anda. Saya tanya Rasulullah, kenapa menciumi Syibli? Karena Syibli tiap baca salat fardu bacalah Qojakum. Terus saya tanya, benar gak itu? Benar gak saya aja mimpi saya itu, benar gak? Benar, benar. Memang saya tiap baca salat bacalah Qojakum. Fastauhish min nafsik. Loncat. Qala Syibli, idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsik. Apabila kamu mau harmonis, romantis, romantis dengan Allah. Apabila kamu mau apa? Romantis, berdampingan, senang-senang dengan Allah, senang-senang, happy-happy dengan Allah. Namanya mu'anasah namanya. Apa namanya? Mu'anasah. Anis, insan, anisah, mu'anasah, unes, uns, inas, anas. Namanya sama itu, apa artinya sama itu? Kamu ingin harmoni dengan Allah, bermesraan dengan Allah lah sudah. Yaskunu qalbuka, hatimu tenang ma'allah dengan Allah. Walayan firminu, dan tidak lari dari Allah. Fastauhish, maka gelisahlah kamu min nafsika, dengan dari dirimu. Kalau kamu ingin happy, mesra dengan Allah, kamu harus apa? Tidak harmonis, kamu harus apa? Tidak dengan dirimu. Kalau kamu tidak harmonis dengan dirimu, maka kamu akan harmonis dengan faqta mawaddati nafsik, putuskan segala keinginan hawa nafsumu. Su'ila Syibli ba'da mauti an hali fil manam. Syibli wafat, ada orang mimpi jumpa Syibli dalam tidur. Sudah wafat Syiblinya. Faqala qala Allah li ya Abakar atadri bima ghafartu lak. Syibli cerita, saya jumpa Allah setelah mati ini. Ya Allah berkata, saya ampuni semua dosa-dosamu. Kenapa saya ampuni? Syibli tahu tidak? Syibli jawab, qultu bi sholihi amali, dengan amal solehku. Qala la, tidak. Amal solehmu enggak banyak, enggak apa kok. Qultu bi ikhlasi ubudiyyati, karena saya ketika menyembah engkau ikhlas banget. Qala la, tidak.
kamu enggak ikhlas enggak apa, atau ikhlasmu enggak berkualitas. Qultu bi haji wa saumi wa salati, saya puasa, saya haji, saya umrah, saya baca baca Quran, saya wirid. Tidak, qala qultu bi hijratil salihin wa li talabil ilmi. Ya udah kalau gitu, karena saya berkumpul dengan orang soleh-soleh, meninggalkan orang jelek, bergabung dengan soleh, dan saya selalu mencari ilmu. Qala tidak. Qultu, saya sibli tanya, ilahi fabima, terus kenapa engkau mengampuni dosaku, engkau menerima amalku dan mengampuni dosaku dengan apa? Kalau disebutin enggak semua, tidak semua disebut tadi. Faqala ta'ala atadhkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, kamu ingat enggak sibli ketika kamu jalan di lorongnya kota Baghdad, fawajadta hirrotan sughirotan, kamu menjumpai kucing kecil, qad afahal bardu, yang dia kedinginan, wahitan zawi, dia gemetar, min syiddati, dari sangatnya dingin, fa'akhultaha, kamu ambil si kucing itu, rahmatan laha, karena belas kasih kepada kucing itu, wadkhultaha, kamu masukkan fi farwin, dalam kantong, karena alaika, yang ada bersama kamu, waqoyatlaha, demi menjaga kucing itu. Kamu kan enggak sibli, kamu suatu ketika jalan di lorongnya kota Baghdad, ada kucing kecil gede sampai sampai gemeter, kamu ambil, mas dimasukkan ke kantongmu, apa kantong apa apalah, atau dia bawa kantong supaya menjaga dia dari kedinginan, ingat gak? Faqultu na'am, iya memang saya ingat. Faqala ta'ala birahmatika litilkal hirrati rahimtuka, karena kamu kasih sayang, belas kasih kepada kucing, maka saya pun belas kasih kepada kamu. Maka kamu harus dengan kucing, jangan jangan sembarangan ya. Kalau toh kucing nakal mencuri ikan, ya ya disuruh pergi aja, salah pergi itu aja. Awas dengan kucing, jangan sembarang. Kalau binatang yang membahayakan boleh dibunuh, tikus, kalau jengking, ular boleh dibunuh. Kalau kucing apa, jangan 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 sakitin ya. Rasulullah saja, Abu Hurairah apa namanya, Abdurrahman, sahabat namanya Abdurrahman, senang kucing, senang kucing. Kalau kata Rasulullah, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya kucing kecil, sehingga terkenal namanya Abu Hurairah. Padahal itu julukan, lakoban, bukan nama sebenarnya. Namanya siapa? Abdurrahman. Kan dia senang kucing, Rasulullah ngasih nama, kamu bapaknya kucing kecil, Hurairah. Kalau kucing saja, Hirrah. Kalau kucing kecil, wal maqalatu tsalatsun qala shibli law dzuqtum halawatal waslati la'raftum miraratal qati'ati. Imam Syekh berkata, apabila kalau kamu sudah merasakan indahnya jumpa dengan Allah, indahnya dekat dengan Allah, la'raftum, maka kamu akan merasakan, akan tahu miraratal qati'ati, pahitnya putus dengan Allah, ail bu'du anillah, jauh dengan Allah. Fa innahu adzabun adzim 'inda ahlillah, karena pisah dengan Allah, jauh dengan Allah itu siksaan yang agung. Kalau kamu benar-benar merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, kamu tidak mau pisah, kamu tidak mau jauh. Sama dengan kekasih lah, sama dengan istri atau pacar, nikmatnya kalau dekat. Kalau jauh, rasanya enggak enak kan? Itu dengan Allah. Kalau kamu betul-betul merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, maka kamu akan merasakan pahit ketika jauh dengan Allah. Dan jauh dengan Allah itu adalah azabun azim, siksa paling berat itu jauh dengan Allah. Wa kana min du'ahi, di antara doanya Syibli ada Rasulullah SAW. Wa kana min du'ahi Rasulullah SAW, di antara doanya Nabi Muhammad, Allahumma rizukni ladzatal nasri ila nahlatnatrah, Allahumma rizukni ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ik. Ya Allah, beri rezeki kepadaku lezatnya melihat wajahmu dan rindunya, rindu untuk segera jumpa denganmu. Jadi nikmatnya surga
bidadari lah, makanan, minuman segala macam, duduk di dipan yang empuk. Itu kecil semuanya, nikmat itu kecil. Yang paling besar apa? An-nadhur ila wajhillah. Melihat wajahnya Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika di surga nanti muka-muka yang sangat bersinar, muka yang sangat sumringah, gembira. Kenapa? Karena melihat wajahnya Allah. Jadi kamu yang sekarang mukanya gelap itu, kotor, kalau nanti masuk surga mukanya mau surga kamu? Orang jelek itu mau surga? Di surga enggak ada orang jelek. Di surga tidak ada orang, maka kamu yang jelek tidak akan di surga, tidak akan ada orang tua. Nah, kamu kalau nenek kayak tidak akan ya, walaupun kamu mukanya jelek, kotor, hidungnya pesek, tapi nanti kalau masuk surga menjadi ganteng. Paham enggak? Jadi walaupun kamu jelek bisa masuk surga enggak? Bisa. Padahal kamu yang kuat jawabnya, padahal kamu hidungnya, kulitnya, baunya.